Oke, okay, what up everyone? Welcome back to Killhammer Channel. Pagi ini aku mau ajak kalian ke Kintamani. Ya, Kintamani itu tempat wisata di Bali. Itu wisata pegunungan. Aku mau lihat situasi di sana. Sudah lama juga nggak ke sana. Terus aku sekarang juga mau ngajak teman-teman ke sana juga sekalian. Oke, okay? Langsung ikutin aja. Oi, gimana kamu? Jadi nggak nih? Ayo dah. Aku lagi jemput Tole sekarang nih. Ya ketemu sana ya. Yuk. Ajak Leo juga cepetan. Ya. Hey, good morning everyone. Mantap. Let's go. Go. Ya, kita masih menunggu salah satu teman kita datang. Kita lihat nih si Leo udah di mana nih. Pembalap kita. Le, sambil kita nungguin Leo datang. Kita minum holy water. Holy water soju. Hah? Segarkan pagimu dengan holy water. Mau coba dulu nih. Cheers, bro. Kantuk deh, kantuk. Bangun bro. Motifnya udah kayak nenek-nenek. Ya udah buruan, cepet naik. Ayo Raffi. Raffi belakang. Naik dulu. Tidur aja. Ya. Raffi. Pelan-pelan baunya, Bi, pelan-pelan. Tenang. Bukan bau sayur ini. Sip, cepetan. Oke, okay, udah komplit timnya. Kita langsung ke Kintamani. Belakang ke Raffi. Oke, kita sampai Kintamani. Jadi ini ya Kintamani. Kintamani salah satu tempat pariwisata di Bali. Jadi kalau orang biasa kesini, biasa orang pasti tujuannya untuk ngelihat Gunung Merapi atau volcano biasanya orang bilang. Di sini juga ada perkebunan, ada banyak perkebunan, ada jeruk, terus ada strawberry, ada banyak macam lah pokoknya. Nanti kita main-main ke bawah lihat volcanonya, oke? Kenapa, men? Mual. Hah? Mual. Mual kenapa, bro? Kenapa mual? Goyang-goyang lah. Oh, goyang-goyang. Digoyangin bini ya? Hah? Digoyangin bini semalam, bro. Aduh. Udah sampai mana kita, Raffi? Kintamani, cuy. I see. Tadi juga Kintamani, gila. Kita udah di lake nih mau mancing sama teman-teman pakai boat. Wow, dingin banget. Sekalian nyari piranha. Oke, kita udah sampai di Pondok Mujair Songan. Ya. Kita mau ngapain nih yuk? Kita mau naik boat, terus kita ke tengah mancing. Kita keliling danau ya, kita lihat. Udah langsung ikutin aja, oke? Okay? Safety first. Langsung kita naik boat. Yo, let's go. Apa-apa.
Oke, aku mau nanya langsung sama kapten kita, Bli Putu. Bli Putu mungkin bisa jelasin, Bli Putu, kalau biasa orang kesini itu dia ngapain aja? Kebanyakan ke desa ini. Desa Songan. Ya. Kebanyakan sih kalau orang berkunjung ke sini tuh nyari-nyari tempat yang kayak camping. Ya. Terus sama itu udah ciri khas yang di sini ikan mujair nyat-nyat itu. Jadi ikan mujair nyat-nyat tuh makanan khas di daerah sini, di desa ini. Gitu. Terus kalau misalkan orang mau ke Kintamani nih, Bli, selain camping, selain ke nyat-nyat, dia kan bisa juga ini nih ya, sambil tur di ini keliling danau. Nah, kalau keliling danau nih turnya ini bisa kemana aja tujuannya? Kalau yang sering saya antar itu kebanyakan Patung Dewi, yang di Ulun Danu itu kan. Okay. Ada Patung Dewi itu sama Desa Trunyan sama di kuburan. Oh, Desa Trunyan. Iya, masuk nah, ke desanya. Desa Trunyan itu kan banyak sekali orang sekarang kan bertanya Desa Trunyan itu apa, Bli Putu. Nah, apa itu Bli Putu Desa Trunyan? Mungkin Bli Putu bisa jelasin lebih jelasnya. Kalau Desa Trunyan itu kan nama desanya dari kuburnya itu Tarumenyan. Disebut Desa Trunyan. Trunyan, oke. Okay. Ya, kalau Taru itu berarti pohon. Kalau menyatu berarti wangi atau harum. Okay. Pas zaman penjajahan dulu kan wangi pohonnya itu sampai ke Pulau Jawa pas zaman kerajaan. Oh gitu. Iya. Pas zaman kerajaan itu pas raja-raja dari Jawa tuh mencium bau-baunya itu bau wangi, dicari sumbernya dari mana asal sumber ini. Kalau bisa dibawa ke sini kan, maksudnya dibawa ke Jawa. Terus dicari lah tuh sampai seluruh Bali dicari kan. Terus masyarakat Trunyan mendengar informasi seperti itu, terus dia inisiatif naruh mayat di sana. Tapi mayatnya, kalau naruh mayatnya di sana dengan meninggalnya secara wajar. Secara wajar ya, bukan karena dibunuh atau iya, apa gitu ya. Kalau wajar lah, misalnya nggak gantung diri, nggak tabrakan. Iya, secara wajar aja lah ya. Di Trunyan ada 3 kuburan. Kalau orang Bali, kuburan Bajang, Wayah, sama masih muda, kalau belum nikah itu disebut bayi. Ya. Nah, apa perbedaannya itu? Yang wayah itu kan meninggalnya secara normal. Itu ditaruh di bawah pohon Tarumenyan. Oh, ya. Di bawah pohon yang wangi itu. Iya, ditaruh aja. Terus yang kuburan alitnya atau bayi itu ditaruh di dalam di goa, ditutup dengan batu. Oke. Okay. Kalau yang tabraannya ini, dia biasa dikubur biasa aja. Dikubur biasa, lain lagi itu kuburannya bersebelahan, tradisinya. Ya. Nah, kalau mau ke Trunyan ini, Bli, apa emang harus pakai boot? Apa ada jalan alternatif lain? Kalau ke desanya bisa jalan lain ya, alternatif lain. Mobil bisa, motor. Berarti Desa Trunyan ini nyatu juga berarti sama pulau ya? Iya, nyatu. Bukan di pulau sendiri di danau bukan ya? Enggak. Oke. Okay. Kalau kuburannya, kalau dari desanya ke kuburan baru pakai boot. Thank you, Bli Putu. Ya, kita lanjut sama-sama. Jalan-jalan lagi, kita lihat pemandangan di sini ya, menyantai. Jadi di saat kalian bosan sama hiruk-pikuk kota, sama keramaian, kalian bisa ke Kintamani, jalan-jalan naik boot, lihat-lihat sekeliling, lihat pedesaan. Dan kita juga dikasih soju dari Holy Water hari ini ya, buat kita enjoy the view here. Cheers. Biasanya kan di klub-klub aja tuh, pantai-pantai. Kalau lagi bosen emang sana dan waktu liburanmu masih ada di Bali, mau bisa ke Gunung Kintamani dan nggak bisa bukan cuma untuk mendaki, ternyata ada boot ini bisa disewain loh. Aku pun baru pertama kali nih jalan sejauh ini. Taunya sih sampan sebelumnya untuk mancing. Cobain deh bro, seru. Tuh lihat tuh. Freaking cold bro.
tadi kita sudah keliling-keliling, sudah ke Desa Trunyan. Sempat hujan juga Bu Manggu. Tadi dapat kehujanan. Dapat kehujanan tapi enggak apa-apa, seru banget. Makasih Bu Manggu udah siapin makanan juga, ya kan? Mungkin Bu Manggu bisa kasih tahu jelasnya tempat ini di mana. Mungkin ada yang mau datang ke sini. Tempatnya di Kintamani Songan, Banjar ya, Panes, Songan B. Pastinya di dekat danau. Dekat danau ya. Yeah. Nanti tinggal langsung hubungi Pondok Mujair Songan. Pondok Mujair Songan ya. Songan ya. Oh. IG Pondok Mujair Songan juga. Oh, ada IG juga? Ada. Oh, mantap, Bu. Di Facebook juga. Ada. Pondok Mujair Songan. Oke, nanti kita langsung kasih tahu semua detailnya di deskripsi. Oke. Thank you, Bu Manggu. Untuk minumnya apa ini? Tuh, apa luar aja? Ini makanan khas ini nih, bijair nyat-nyat. Bijair itu ikan mujair, bumbu kuning gitu, Bu. Coba cek. Dia dibakar dulu, baru disiram bumbu kuning. Enak banget. Nah, kalau kalian ke Pondok Mujair Songan itu selain bisa sewa boot, bisa juga langsung makan ini. Mujair nyat-nyat ini di pinggir danau. Pelampung, bawa pelampung. Bagus, cakep. Kalau gua kecemplung, help me dong. Cobain dulu. Lihat nih. Terbaik. Gimana, Dek? Jangan saja meresikan-resikan. Cuman ya. Enak kali, Bro. Bakar begini, Bro. Pas lagi anget-angetnya. Cuaca dingin, makan cuaca dingin. Begini ya kan? Benar. Meninggal rasanya. Habis hujan lagi kan. Enak banget. Makannya harus pakai tangan biar lebih nikmat. The best. Enak banget. Gimana, Le? Enak gak? Gila, enak sekali, man. This is so good, this is so nice. Rasanya mau meninggal, guys. Kita nge-track dulu. Track dulu. Nge-track dulu dikit. Ngebut. Cause it making up.